Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Wonten ngasanipun para alim, para ulama, sesepuh dalam ini sebuah agami. Wabil khusus panjenenganipun Romo Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustaz Mulyatin lan sedaya para rawuh jamaah Masjid Al Istiqomah, mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita pada majelis yang mulia, majelis ilmu. Dikumpulkan, dipertemukan pada malam hari yang mulia, malam Jumat Sayyidul Ayyam. Dipertemukan dan dikumpulkan untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran yang diberikan sebagai mukjizat Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kembali Allah mempertemukan kita, kembali Allah mengumpulkan kita dalam keadaan yang mulia. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kajian kita kepada surah Al-Mu'minun. Kemarin kita telah menyelesaikan surah Al-Hajj, sekarang kita memasuki surah Al-Mu'minun. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Qala al-imam Ahmad. Ini ada hadis yang berkaitan tentang diturunkannya surah Al-Mu'minun. Hadatsana Abdul Razzaq akhbarani Yunus bin Salim qala amla alayya Yunus bin Yazid al-Ali an ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Abdurrahman bin Abdul Qari qala samitu Umar bin Khattab yaqulu kana idza nazala Rasulillah al-wahyu yusma'u inda wajhi kada an-nakhlu falabisna sa'atan fastaqbala al-qibla wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhina wa a'tina wa la tahrimna wa asirna la tu'asir alaina wardu anna wa ardina. Diceritakan dari Imam Ahmad dengan sanad hadis yang sangat lengkap bahwasanya sahabat Abdurrahman mendengar dari Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Khattab bercerita ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad yusma'u inda wajihi kadawin nakhli. Jadi proses datangnya wahyu itu diperdengarkan kepada Nabi Muhammad koyok suarane tawon, maksudnya itu kadawin nakhli. Jadi ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu yusma'u ingga wajihi, dibacakan di hadapan Nabi. Falabisna sa'atan fastaqbalal qiblah. Maka ketika wahyu datang itu sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi diam sejenak dan Nabi menghadap ke kiblat. Wa rafa'a yadayhi. Jadi ketika surah Al-Mu'minun, ayat Al-Mu'minun ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, sahabat disuruh diam, kemudian Nabi menghadap ke kiblat dan berdoa seraya mengangkat kedua tangannya. Allahumma zidna wa la tunqisna, ya Allah tambahkanlah iman kami. Wa la tunqisna, dan jangan engkau kurangi. Wa akrimna, ya Allah muliakanlah kami. Wa la tuhina, dan jangan engkau hinakan kami. Wa atina, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami. Wa la tahrimna, jangan engkau halang-halangi. Ini
wala tu'assir alaina wardo anna wardina, ya Allah ridhoi kami. Jadi ketika ayat ini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan di hadapan beliau, seperti terdengar suara napa niku dengungan tawon, para sahabat diam sejenak, Nabi Muhammad kemudian fokus menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya berdoa meminta agar imannya dikuatkan. Karena ini surah Al-Mu'minun ini adalah tentang tanda-tanda keimanan. Nah, ini berarti tentang asbabun nuzul. Makanya di dalam memahami Al-Qur'an itu tidak bisa langsung secara teks, itu tidak bisa. Karena nanti untuk memahaminya ada penguat dari hadis, yang seringkali dari hadis ini juga akan dibantu pemahamannya oleh ulama. Jadi ulama-ulama, para sahabat, tabi'in-tabi'in ini membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dengan metode menafsirkan dengan hadis. Ada yang ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah, jadi kita sebagai orang awam, ya, memang kalau ingin memahami Al-Qur'an ya harus melalui kajian-kajian para ulama. Tidak bisa kita langsung buka Al-Qur'an terjemah kemudian artinya seperti ini, itu nanti berbahaya. Karena makna Al-Qur'an itu sangat dalam. Nah, dengan adanya Al-Qur'an terjemah itu hanya sekedar gambaran secara luas saja, secara universal, secara umum, memudahkan kita minimal bagi orang-orang awam itu ngerti apa itu casing-casingnya saja. Karena untuk memahami Al-Qur'an secara lebih dalam itu harus memahami hadis, ya. Kemudian hadis itu nanti akan dibantu pemahamannya dengan metode-metode oleh para ulama. Setelah itu baru kita memahami. Maka kita tidak boleh membaca dari Al-Qur'an terjemah kemudian kita menyimpulkan sendiri, karena ini nanti akan berbahaya. Jadi kita mengikuti bagaimana ulama tersebut memahami ayat itu. Nah, agar tahu bagaimana, ya kita datangi majelis-majelis taklim, ya. Majelis taklim. Hatta khatama al-ashra, sehingga sampai yang ke-10. Ulaika humul warisun. Wa qala an-Nasa'i, ya, tadi kan Imam Ahmad itu memberikan gambaran asbabun nuzul, kemudian sekarang kita akan membahas pendapatnya Imam An-Nasa'i fi tafsirihi, dalam tafsirnya Imam An-Nasa'i. Amba'ana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Ja'far an Abi Amran an Yazid bin Yabnus qala qulna li Aisyah ummul mu'minin kaifa kana khuluqu Rasulullah qalat kana khuluqu Rasulullah Al-Qur'an faqara'at qad aflahal mu'minun, sampai selesai. Qalat hakadha kana khuluqu Rasulullah. Suatu saat, ya, diceritakan ini dari Imam Nasa'i, para sahabat ini bertanya kepada Aisyah, karena Aisyah ini adalah istrinya Nabi yang terkenal alim alamah, pinter. Sahabat tangkleb, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an. Kemudian Aisyah membacakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, jadi di dalam ayat ini, ayat 1 sampai 11 ini adalah tentang kriteria, ya, ciri-ciri orang-orang yang beriman. Wa qad ruwiya an Ka'ab al-Akhbar wa Mujahid wa Abil Aliyah wa ghairihim lama khalaqallahu jannata 'adnin wa ghurrasaha biyadihi nadhara ilaiha wa qala laha takallami fa qalat qad aflahal mu'minun. Diceritakan dari Ka'ab al-Akhbar,
dan Imam Mujahid, ketika Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan surga Aden, ya. Surga Aden ini surga yang sangat indah. Dan Allah menanamnya dengan kekuasaannya biadihi. Dan Allah kemudian Allah melihat kepada Jannati Aden, surga Aden, Allah berbicara kepada surga Aden, takallami, wahai surga Aden, berbicaralah. Dan surga Aden itu bicaranya, ucapannya ya, qad aflahal mu'minun, bejo banget tumrape wong kang padha iman. Qala al ahbar lima a'adalahum minal karomati fiha. Karena di dalam surga Aden ini banyak kemuliaan-kemuliaan, kemuliaan-kemuliaan yang tidak ternilai harganya. Nah, oleh karena itu surga tersebut saking api e, surga ini aku ngomong bejo, wong mukmin aku bejo karena sambil manggon nong jeruku. Nah, ibarat bis ini aku dibuat dari karoseri yang terbaik, yang terbaru. Terus carane sing bise to sing dhewe iki bejo iki penumpange sing nang kene iki bejo. Premium dan seterusnya. Itu hanya contoh saja. Qad aflahal mu'minun fadakhalat al malaikat faqala tuba laki mangzalal mulki. Para malaikat ini ketika memasuki surga Aden niki nggih langsung mereka itu berkata ngeten, tuba bejo banget laki kedua sira. Maksudnya he, surga Aden kowe itu bejo diciptakan oleh Allah yang seindah ini dan tempatnya para raja. Maksudnya keindahan para raja niku ya ngene wapi. Bukan berarti sing masuk surga Aden itu para raja, bukan, tapi di sini itu penghuninya bagaikan raja. Sumaqala wa hadatsana bi basari bin Adam wa hadatsana Yunus bin Abdullah al-Umari hadatsana Adil bin Fudail hadatsana al-Jalil an Abi Nadar an Abi Sa'id al-Nabi qala khalaqallahu al-jannata labinatan min dahabin walabinatan min fiddatin wa milatuha al-misk. Ini menceritakan tentang keindahan surga. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan surga yang bata-batanya ini tidak dibuat dari tanah tapi dari emas dan perak. Terus dilumuri, dicat dengan minyak misik. Jadi wangi, indah. Qala al-Bazzar wa ra'aitu fi mawdi'i akhar fi hadzal hadis fi hadhil hadis haiton haitul jannati labnatan dhahabin wa labnatan fiddatin wa mulatu almisnya sami. Jadi surga Aden niku botone emas karo perak sing dienggo campuran cet iku campuri minyak misik sing sangat harum. Faqala laha takallami. Nah, ini sama redaksinya sama. Setelah jadi Allah ngendika kalih swarga Aden, berbicaralah. Maka surga itu mengatakan qad aflahal mu'minun. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina fi sholatihim ing dalem sholate iku khosyiun podo khusyuk. Ai penjelasan ulama khaifun podo dpdp niku ya wedi karo Allah. Sakinun podo anteng. Jadi khosyiun niku maknane khaifun kalih sakinun. Dpdp lan anteng. Wa kadzar wa an Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Zuhri wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib mengatakan al khusyu'u utawi kang aran khusyuk yang disebut dengan khusyuk adalah khusyu'ul qalbi, antenge ati.
Wa kadza qala Ibrahim an Nakhai wa qala Al Hasan Al Basri kana khushuhum fi qulubihim fa ghaddu bidzalika absarahum wa hafadu al janah. Nah, ini menerangkan napa niku gambaran wong salat sing khusyuk niku pripun. Wong salat sing khusyuk niku artine sing dipendepe, sing eling karo Allah, ya. Yang merasakan kenikmatannya salat. Dan faghaddu bidzalika absarahum. Seakan-akan matanya ini tidak bisa melihat apa-apa karena saking nikmate oleh salat. Jadi nek berbicara tentang salat itu nggih kathah cerita nggih. Pak Yai ini kula niku nate cerita ngeten. Suatu saat niku ana santri nggih. Santri niku nggih rada mbleng. Ya santri kan nggih macam-macam ya ana sing jablok ana sing apian ya ana sing rada mbleng sithik katene. Niku nek diken kresiki daleme Pak Yai niku seneng nggih. Sebabe napa? Sebab Pak Yai niku duwe anak ayu ngoten. Iki karo apel. Semua seregep nanti di gedeng kanca-kancane. Kowe iku nek dikon ngene Pak Yai semangate pol. Nek ngresiki pondok era gelem, ngresiki ngene Pak Yai semangat peh ninge iki lagi mulai kon pondok. Iki karo apel. Akhirnya Pak Yai niku nggih ngertos. Nah, terus diceluk, "Nger. Kowe nek ngene, kowe nek kepengin tak apik mantu, kudune kowe salat selama 40 hari, nggih. Ojo pedot jamaahnya ojo pedot selama 40 hari tenang. Wah, akhirnya santri ini kau diijazahi karo Pak Yai manut. Wah, aku nek iso jamaah ora pedot selama 40 hari, wah aku dipek mantu Pak Yai. Wah, semangat nih. Emang jari ini Pak Yai ini kula niku nek anake Yai jari ayu-ayu kadene ngoten. Semangat. Akhirnya sholat jamaah terus. Ya niatnya ya pasti gak ikhlas dong karena kepengen dipek mantu ya. Satu hari ngoten, dua hari genep, seminggu dia niku bisa merasakan nikmatnya jamaah niku luar biasa. Nikmat banget le jamaah. Cekake cerita setelah 40 hari niku tiyange wis ikhlas nggih. Wis ora karena kepengen dipek mantu, dia itu merasakan khusyuk. Kita sedang membicarakan konteksnya kan khusyuk. Di wong sing salat khusyuk niku gambarane iso merasakan lazat nikmat khusyuk ngoten. Bareng ngono terus ditimbali Pak Yai le dalem Yai. Iki wis 40 hari. Iki tak delok jamaahmu rutin. Saiki kowe tak hadiahi tak pek mantu. Ngoten jawabane mboten Yai. Lho kok mboten piye? Lah wong masuk salat kok hanya untuk wanita. Mboten, kula salat karena Allah. Jadi tidak ada yang bisa menggoyahkan hatine kula selain Allah. Wah, keterusan. Akhirnya Pak Yai ini sing susah. Wah, kowe saiki dadi wali tenan. Akhirnya dirayu Pak Yai ini kok dadi mantune ning wong ora gelem. Karena napa? Karena ngrasa nikmate anggene salat. Jadi nek jenengan gambarane nggih, salate wis iso nikmate kaya ngoten niku. Sehingga dijoli apa wae, diopai apa wae tidak mau nggih. Karena nek iso ngrasakno nikmate salat niku jenenge khusyuk. Tapi nek isih durung iso ngrasakno manise niku berarti ya ya cara nilai rapat niku ya 50 60 ngoten ae. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini juga ada cerita dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan ceritanya Pak Yai niku kula. Nek teng niki niku antan cerita dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sak sampunipun perang dari Khaibar dengan Yahudi Khaibar. Niki kakine delamane niki kenging panah. Kenging panah, panah niku mestine kan bentuke ngeten ya, dadi juwabut ini mesti loro, kandel. Kayak jangkar nyokot ngoten. Apa dioperasi ahli pesen, kowe ngoperasi aku nek pas aku sholat. Nah, akhirnya bareng ahli niki sholat, dioperasi, dibedil, mestinya sholat kan nggih karo ngadeg ngono mandek se, anu dibedil se. Oh gak dipati rasa niku. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kowe mana tak kon njipuk anak panah sing ana nang kakiku. Lah niku ten wingi jenengan. Lho wis ki mau.
Iku gambaran rasa nikmat ya anggene so salat. Ana jenengan salat ijek iling utangi ya khusyuk ya khusyuk tapi nek mungkin presentasenya itu kan nggih. Mungkin lain nggih. Nek kados sing santri niku wae mungkin bisa berapa persen, nek Sayyidina Ali mungkin bisa 9,99 ya. Nek kula jenengan paling ya 30-40. Jadi pas Allahu Akbar iki iling niat niat ikhlas salat iku. Iling. Engko pas imam maca Fatihah iling karo tandurane. Duh, piye? Jagung urung tak undur malah. Dan seterusnya. Engko pas waya sujud iling Allah nah ya Allah, Allah. Pas tahiyat dadak ngrasani mawon. Imame kesuwen sing diwaca surat panjang-panjang ra ngerti nek aku ya ben acara opo piye. Nah gitu itu berarti ya khusus tapi hanya berapa persennya saja. Ini ada lagi penjelasan tentang khusus ya dari Rasulullah. Wal khusus wal khusyu'u khusyuk fi sholati innama yahsulu liman faragha qalbahu laha. Khusus ini akan bisa berhasil apabila seseorang ini mampu mengosongkan hatinya dari apapun dan hanya mengingat kepada Allah. Wa fil hadis ini rawahu Imam Ahmad wa Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, annahu qala khubiba ilayya atibu wan nisa'u. Nabi niku nate ngendika ngeten, aku iku seneng wewangian karo seneng wong wedok, maksudnya itu. Itu kan aradul basariyah ya. Wong lanang niku ana mesti kan secara sunatullah kan nek rong itu ayu niku kan seneng ya. Siapapun itu ya. Di Nabi niku seneng wewangian, seneng wong wedok. Waju'ilat qurratu aini fi sholati. Nah, lah ini iki. Tetapi seneng wewangian karo seneng wong wedok itu bisa terkalahkan ya dengan nikmatnya nglakoni sholat. Nah, iki canem-nom sing lagi dadi ayang-ayang niki nggih. Rasane duwe kekasih ya niku nggih nek lagi ilang kekasih niku pripun nggih ngono iku gambarane. Lah nek itu bisa tergantikan nggih. Bisa tergantikan le seneng wong wedok niku wae bisa tergantikan dengan manisnya ladate salat. Itu berarti napa niku namine lagi iso diarani khusu. Biasane nek khusu niku ya malah nek putus cinta no khusu ya Allah nangis-nangis ya. Nah, iku jenenge ya napa niku jenenge kepepet niku berarti. Jadi ini kan kita berbicara kepada sifat dasar manusia. Zuyina lin nasi hubbu syahawati minan nisa ya. Manusia itu dihiasi dengan cinta kepada perempuan. Nah, ketika kecintaan kepada perempuan ini bisa tergantikan dengan rasa nikmate salat, ya iku jenenge cingkirane salat khusyuk. Wa qala Imam Ahmad hadatsana waqi hadatsana Musa'ir an Amr bin Marrah an Salim bin Abil Jadi ar-rajulin min man aslam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal arihna bisalah. Kanjeng Nabi niki justru ketika nembe napa nembe sedih niki langsung ngundang Bilal. Bilal lek ndang adzan. Lek ndang adzan supaya aku bisa salat, bisa hatiku lebih tenang. Nah, jenengan iso ngrasakno ngono berarti jenengan ya wis iso diarani khusyuk. Di hiburane jenengan ya. Nek hiburane itu healingnya dengan salat. Nah, ketika jenengan iso sholat terus kemudian tenang, nyaman, damai, ya itu berarti jenengan nembe diarani sholate khusyuk. Sebab kanjeng Nabi niku ngoten nek nembe Nabi niku kan ya aradul basariyah nggih. Nggih kadang enggak ada sifat susah, sedih biasa. Niku Bilal diceluk, "Ya Bilal, arih Nabi sholat." Bilal, "Hiburlah kami dengan sholat." Jadi menantikan waktu sholat itu sangat berbahagia. Cepat lendang adzan, lendang sholat, ben atiku tenang. Nah, ini banyak ini tentang khusyuk-khusyuk ini. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Apa maksudnya? Ai 'anil batil wa huwa yashmilu asyirku kama qala ba'du wal ma'asi.
Jadi tanda-tandane wong sing iman pertama tadi salate khusyuk, sing nomor loro niku wong sing mingu saking perkara sing batil. Anil lahwi, perkara loro niku dijelaske para ulama maksudnya perkara sing batil ya, dan juga perkara syirik dan juga perkara maksiat. Waqala akharun, sebagian ulama mengatakan sing dimaksud lahwa niku napa? Yaitu wa ma la faidata fihi minal aqwali wal af'ali. Ya apa wae perkara sing ora ana manfaate iku dihindari. Jadi tanda-tandane wong iman nggih, sing nomor 3 niku wong sing lakoni utawa wong sing ninggalke perkara sing ora ana manfaate. Nek perkara sing ora ana manfaate ae ditinggalno, ya mestine perkara dosa, perkara sirik niku wis jauh-jauh ditinggalkan. Iki namine kias alawi. Kias alawi itu analog dengan yang lebih atas. Contohnya ngeten gini Al-Qur'an iku metodene prakteke ngeten. Wala taqul lahuma uffin. Kita dalam surah Al-Isra itu tidak boleh misoh uff, niku misoh. Misohi wong tuwa. Nek misoi wong tuwa wae ora oleh, lha apa meneh nek ngepro, apa meneh dan seterusnya. Iki namine kias alawi. Jadi kados niku wau, nek perkara sing ora ana manfaate ditinggalno, apa meneh perkara sing jelas maksiat, jelas syirik, ya iki ya mesti sudah jauh-jauh. Kias alawi. Lanjut. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Al aksarun ala anal murada bizakati hauna zakatul amwal. Ini nanti kelihatannya ini kan gampang ya, yaitu wong sing nglakoni zakat. Tapi nanti ulama ini akan memberikan gambaran sing luas. Zakat itu zakat apa? Ono yang berpendapat zakatul amwal, yaitu zakat harta benda. Ana hadil ayah makiyah. Wa inna ma faradat az-zakatu bil Madinah fi sanati isnaini min al-hijrati. Tapi juga ada muskil nggih. Ayatnya ini kan ayat makiyah, ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di Mekah. Padahal kewajiban zakat itu adanya ketika sudah berada di Madinah. Nah, ngeten iki pentingnya tafsir kan ngeten iki nggih. Makanya kita hanya melihat dari terjemah ya bisa, cuma nanti untuk memahami lebih dalam itu nanti akan terjadi kerancauan. Ini kan surat makiyah, tetapi kewajiban zakat itu ketika sudah di Madinah fi sanatis nataini minal hijrah, pada tahun kedua hijriyah. Wadzahiru analati faradut bil Madinah innama hiya datan nasobi wal maqadir al khosoh wa illa fadhairu nggih ana asal zakati kana wajiban bi Makkah. Qala ta'ala fi suratil an'am wa hiya makkiyah wa atu haqqahu yauma hasadihi. Nah, ini akan diterangkan oleh para ulama. Kenapa ini surah makkiyah kok mewajibkan kita berbuat melaksanakan zakat, padahal zakat itu perintahnya setelah di Madinah. Ternyata diterangkan secara esensinya ya, secara umum ya, mulai di Mekah niku sudah diperintahkan wa'atu haqqahu yauma hasadi. Niki surah Al-An'am niki makiyah. Kita diwajibkan untuk memberikan zakat kepada orang yang berhak. Lah, yang dimaksud diturunkan di Madinah itu ukurannya, nisabnya. Nisabnya itu diturunkan di periode Madinah. Tapi secara umum kewajiban zakat itu sudah diwajibkan ketika Nabi berada di Mekah. Neng durung ana aturane, ya kan zakat mal itu kan harta benda yang wajib dizakatkan itu kan banyak ya. Ada 5, nek gak salah. Pertama adalah zuruk. Zuruk niku makanan pokok. Makanan pokok ya pari, jagung, sing mare-marek niku, dele, kacang-kacangan. Terus yang kedua al-an'am. Al-an'am itu ya hewan ternak. Hewan ternak sing wajib dizakatno niku ya sapi, kebo, unta, wedhus. Niku mangke enten ukurane, wedhus piro, wedhus piro. Nah, ini perinciannya nanti tang gini kitab fikih. Terus
yang ketiga itu asamar. Asamar itu buah-buahan. Jambu ora wajib zakat. Sing wajib di zakatnya itu hanya kurma dan anggur. Terus yang keempat barang dagangan. Jambu pelem ora wajib zakat nek dipangan dhewe. Nek didol masuke barang dagangan. Ya bener. Wah, aku ndewet pelem wae jambu ora wajib zakat. Iya, nek mbok pangan dhewe karo mbok dum-dumke tanggamu. Neng nek wis mbok bakdol nang pasar iku masuke barang dagangan. Ya 2,5 berarti nek dadi barang dagangan. Terus yang terakhir itu adalah emas dan perak. Itu. Nah, jadi penjelasannya ngoten nggih. Walladzina hum lizakati fa'ilun yaitu wong sing nglakoni zakat. Meskipun ini surahnya surah makiyah nggih. Surah ini surah makiyah yang belum ada kewajiban zakat, tetapi secara umum zakat itu sudah diperintahkan ketika di Makkah dan diperinci hitungan nisabnya, ukurannya ketika sudah berada di Madinah. Niki nandakan bahwa napa niku dakwah pendidikan itu bertahap. Ojo langsung wis iki apalo semene ora apal kepruki kowe. Jadi alon-alon ya. Jadi ibarat santri baru, anak sekolah itu ora langsung pelajaran MPLS, pengenalan lingkungan. Kae ruang bika, iko wisene le, iko pak iki. Jas seneng sik. Ngono nek wis bar kon garap tugas. Tapi engko nggih. Jadi metode pendekatannya seperti itu. Demikian sudah napa niku le sampai Fatum Duo Sklewat City angka 7. Ini kita buka sesi tanya jawab. Nah, ini radi nyuwun ngapunten wau telat nggih. Kula ngantarke Morospoh wau kan badhe wangsul ten Pekanbaru. Jadi kula kan ngantarke teng ngene pul bis ya. Kan ya orang mungkin ujuk-ujuk lu tinggal kan kita kan masa karo wong tuane udah ya di tunggu nih dhisik sampai munggah bis nggih gitu. Jadi ketika ampun numpak bis nih kula tinggal makane rada telat nggih gitu. Nah ini kebetulan ya dereng beto buku fikih sing tentang napa niku namine napa iki riba nggih. Tapi secara umum riba niku ya sing secara umum niku fudail itu apa-apa yang dilebihkan ya. Apa-apa yang dilebihkan itu maksudnya riba. Meskipun secara asli riba itu ya makanan pokok, beras dijolong karo beras, uyah karo uyah, duit karo duit, aslinya ngoten. Tapi nanti pada praktek kenyataannya sing banyak itu justru kepada masalah napa tingkatan atau nganai di dalam keuangan. Nah ini nanti silakan saya buka saya sentanya jawab monggo. Jadi moga. Wonten saat tunggalnya, wonten nanti sholat ya. Karena tinggal di sholat ini dari sholat, itu sudah puni. Ibaratnya sama dengan sholat. Leres jadi ngeten. Ada orang nih yang semasa hidupnya kurang pernah sholat. Dan bareng mati terus piye? Apakah wajib diulesi koyo wong Islam? Jawabannya wajib. Sebabe wa umirtu an ahkuman nasa bidzahir wallahu yatawala sarair. Kita itu diperintahkan menghakimi orang lain itu secara zahir. Secara zahir itu pripun? Dohire wong kuwi cara sholat kan yang di ini itu adalah orang muslim sudah pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nek durung tau roh aku durung tau roh le maca syahadat kok pakane piye? Pakane wong Islam. Berarti dihukumi secara Islam. Masalah batinnya itu urusan dia dan Tuhannya. Ketika seseorang ini telah dihukumi menjadi orang muslim, maka dia mempunyai hak. Apa haknya? Haknya yaitu nek ninggal diulesi, nggih didusi, disolati, dipendemi. Nek ora dilakukan itu, sing dosa sing ijo urip, sing mati niku gak ora apa-apa. Nah, ngoten. Jadi sing penting anggere tiyange niku secara dohire wong Islam meskipun urung tau roh salate, nek mati tetep wajib diuporaya sebagai orang muslim. Ngoten, nggih. Moga sabun.
Nggih. Umpami badhe nglangi tiyang rawuh yang nate salat. Nggih. Imamé kadang mung ngaten. Bapak-bapak si anggi besani saya paron. Nggih. Sama anggi kudu muni sae. Tiga kali sae. Nggih. Nggih mugi-mugi si anggi jamuni kali Gusti Allah. Dan itu jamaah si muni sae pun termasuk saksi. Nggih. Ada sendiri. Nah, terus ngeten nggih. Sebenarnya antara iman dan seseorang itu dua hal yang berbeda. Contohnya ngeten. Masalah iman itu hal yang absolut. Contoh niki contoh. Kula takok kali santri niku kula, "Le, siji tambah siji piro, Le?" "Loro." Terus aku takok anakku, "Nang, siji tambah siji piro?" "Loro." Kemudian saya takok kepada kiai, "Siji tambah siji piro?" "I." "Loh, aku kiai kok anut-anutan cah telu pamane." Kan tidak bisa seperti itu. Jadi kebenaran tentang keyakinan itu sebuah hal yang absolut nih. Jadi tidak ada hubungannya dengan seseorang. Maka ketika kita memberikan penilaian kepada seseorang niku ya, kita hukumi dia secara baik nih. Baiknya itu mungkin ya, namine manusia seelek-elek manusia niku kan ana piye. Mbuh apik iku mau karo kancane, nggih. Apik karo masyarakate, apik karo keluargane minimal nggih. Ketika ada pertanyaan, "Sae napa awon?" "Yo sae." Kan sae itu kan umum. Sae salate, sae maca Qur'ane, sae sosiale, ya pasti dalam sisi manusia itu pasti ada salah satu nggih, ada kebaikan. Dan sebenarnya kula lan panjenengan itu tidak mengerti dan tidak paham nggih. Apa sih amalku iki sing iso dadekno awak dhewe iki di ngapura karo Allah? Niku mboten sakit ngertos. Wah, aku nek aku mesti salatku. Salatku mesti iso nyelametke. Masa iya wong salate ora iso khusyuk. Aku kalau saya insyaallah karena saya banyak harta, saya berderma, ini yang akan membawa saya masuk surga. Masa iya wong nyatane tidak ikhlas. Maka di dalam masalah surga itu Nabi niku kan riwayat hadisnya banyak. Nabi niku nate ngriwayatake hadis ana wong bajingan tengek gak tahu salat, blas gak tahu salat. Blas ketiwas. Terima kecil saja. Ana kirik niku napa niku namine? Anjing. Nggih, anjing niku niku lho apa iku? Ngorong. Nah, terus dhek niku jipuk sepatune dicopot, dijipuk diumbeni. Bareng bareng ngoten niku kepleset tiba mati lho, nyatane dadekno lan di ngapurane. Nah, juga di dalam riwayat-riwayat yang lain itu banyak. Jadi sebenarnya amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita menjadikan ampunan kepada Allah dari Allah itu banyak, dan kita tidak tahu mana amal kita yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, karena awak dhewe iki gak ngerti, ya dikon berbuat yang sebaik-baiknya. Nek umum ngerti ya wis jelas aku iki mesti nyelametke aku. Kan kita gak tahu apa iku salate, apa itu ibadah sosial kita, atau karena kita berderma jariah. Oleh karena itu kita harus selalu belajar untuk khusnudon kepada orang lain. Juga ada hadis juga ketika orang sudah meninggal dunia itu juga tidak boleh untuk dicaci maki. Kurang apane niku Abu Lahab. Abu Lahab niku wis nganti dinas teng ngene Al-Qur'an, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Lho ngoten sahabat niku mempunyai kesepakatan yang tidak ditulis tapi dilakukan. Napa niku? Abu Lahab duwe anak sing Islam ya sahabat nggih. Nek salat nek ana anake Abu Lahab niku ora gelem maca tablet. Karena apa? Menghormati. Ngoten nggih. Makane perlunya kita itu jadi agama itu kan 70% itu berkaitan kali hablu minannas, interaksi sosial. Sisanya hablu minallah. Oleh karena itu, walhasil kesimpulannya ya kita awak dhewe ditakoni saiki saya apa elek Mas? Sae. Ya sae. Ya sae mbok sae karo keluargane, sae karo anake, sing penting kita sae. Masalah engko nang kuburan urusan dia dan Tuhannya. Kita sebagai orang memberikan penilaian dia itu baik. Ngatan. Enggak ada pertanyaan lain. Nggih, enggak. Nggih. Karena pentingnya kita mendekat dan sampaikan itu dengan benar.
sendiri itu latihannya kurang benar. Sedangkan kalau mereka kita itu tidak benar, pun bahkan tidak diterima. Oh nggih. Jadi sebelum menjawab niku ada latar belakang sedikit prolog ya. Jadi di dalam rukun salat itu ada qauli, fi'li, qalbi. Rukun qalbi niku rukun niat ya. Sing bangsa ati niku niat. Terus kemudian rukun qauli sing harus diucapkan dan harus benar itu Fatihah dan tahiyat. Yang fi'li itu gerakan rukuk, sujud dan lain sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, nek kula maca Fatihah dereng saged fasih Pak Yai, nek kula salat mangke rak mboten ditampi. Jawabane insyaallah ditampa. Sing penting tidak taksir. Taksir itu apa sih? Taksir itu tidak ada usaha untuk belajar. Nek wis usaha ning kok ijeh durung iso, nah itu berarti ujian, coba. Jadi Allah itu tidak pernah melihat hasilmu apa, tapi prosesmu bagaimana. Jadi proses untuk belajar itu yang penting. Jadi wong bodoh niku ada dua macam. Bodoh taksir karo ghairu taksir. Bodoh taksir niku wis ngerti wong awam, ora salat rapate jeben, ora gelem melu pengajian, ana ngaji ya panggah ra gelem melu. Lah niki taksir. Taksir ngaten iki berarti dia itu ceroboh. Lah orang yang ceroboh itu tidak dimaafkan. Neng nek wong wis ngati-ngati nggih, wis ngati-ngati tetapi kok ternyata masih kurang tepat, kurang fasih, insyaallah pengapurane Allah luweh agung, luweh gede daripada kesalahane manusia. Ngoten. Niki sampun apa tasih niki wedale? Tasih nggih. Nah, mungkin nggih, monggo yang lain. Nggih, monggo. Surat Al-Hajj ya. Iya. Oh, okay. Sujud tilawah itu kan termasuk kesunahan ya. Sing bagus ya sujud tilawah. Ketika sedang sholat ya. Ketika sedang sholat kemudian ada sujud tilawah ini itu nanti masuk di dalam babakan sholat. Sholat itu kan tidak boleh ada gerakan-gerakan lain selain sholat. Jadi gerakan-gerakan yang lain yang selain sholat itu nanti kan akan masuk ke dalam mubtilatus sholat. Ya kita sedang sholat ya lebih utamanya ya tidak sujud tilawah ya. Kita fokus kepada sholat. Kecuali ketika di dalam ghairu sholat, ketika kita tidak sedang sholat, maka kita sangat disunahkan untuk sujud tilawah. Dan juga ada pendapat ulama Imam Al-Ghazali dari Ashabu Syafi'i mengatakan bisa diganti kesunahan itu dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ila ilaha illallah. Demikian. Dan ya, kita lihat sambung telas ngalih ini kau gendong kematian ya dan itu ya. Kimuki sakit bermanfaat ya. Dan semoga kurulan panjenengan senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sesuai tema pada malam hari ini qad aflahal mu'minun, kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang diwarisi ya, surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Dan saking Allah kira mulut-mulutnya pengampunan akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.